Ini 320i Touring. Mobilnya jarang banget ini. Aha. Tahun 2020. Ini 320i tahun 2020. Oke. Spesial banget ini warnanya. Cuman ada satu unit di kita. Warna Melbourne Red namanya. BMW 530i tahun 2018. Yang ini seri 7 juga sama. Aha. Cuman dia versi listriknya. Ini tahun 2024. Okay. Ini unit X4 M Competition. Tahun? Tahun 2022. Nah, ini yang lagi viral banget emang. Aha. Unit ini iX. Hemat 700 juta beli iX di BMW Astra Yuskar, betul ya, bro? Betul. Ya? Tipenya apa, brother? Ini X1 M Sport tahun 2022. Nah, promo yang menarik buat bazar kali ini. Nah, teman-teman YouTube, hari ini kita lagi main di BMW Astra Yuskar yang di Sunter. Ini di dalam nih katanya lagi ada bazar, walaupun hujan, tapi tidak mengurangi niat kita untuk kasih review yang menarik. Tuh, Astra Yuskar Bazar. Nah, seperti apa mobil-mobilnya, harganya berapa? Nanti kita ngobrol langsung sama marketing resminya, tapi kita masuk dulu yuk. Ini kita masuk, kita lihat nih mobilnya. Keren-keren banget. Tuh, lihat tuh. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 sampai belakang sana. Semua serinya ada dan kita penasaran banget nih sama harga dan promo-promonya. Kita ngobrol langsung aja yuk sama marketing resminya. Nah, rasanya nggak asik kalau saya nge-review sendirian. Kita ngobrol langsung sama marketing resminya. Ada brother? Dwiki. Dwiki. Dwiki, kalau orang mau hubungin lo nih, orang baru pertama kali pengen punya BMW, di 08 berapa, brother? 0812-8220-5633. Mau telepon langsung boleh, mau WhatsApp boleh. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. 24 jam? 24 jam. Oke, 24 jam, 7 hari, 1 bulan, bisa 30 hari, 31 hari. Tapi kalau kalian lagi cari mobil BMW bekas berkualitas, dan ini yang jelas bergaransi resmi ya. Jadi ini resmi punya Astra karena kita lagi main di Astra Sunter ya, bro ya. Betul. Alamat lengkapnya apa sih, brother? Kalau misalkan mau kesini, search aja di Google Maps itu BMW Astra Sunter. Kita letaknya dari samping mobil baru, kita di sebelah kirinya. Oke. Pas langsung sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan. Kita semuanya bengkel, semuanya di sini. Oke, buka setiap hari. Buka setiap hari, sampai hari Minggu kita buka, cuma jamnya aja yang beda. Jamnya jam berapa aja sih, brother? Nah, kalau misalkan Sabtu, Minggu, Sabtu sih masih seperti biasa, sampai jam 5, sampai jam 6 masih bisa. Mm-hmm. Kalau Minggu, sampai jam 4. Tapi kalau misalkan mau datang ke sini, appointment, bikin appointment sama kita tungguin kok. Oke, yang penting janjian ya. Janjian. Oke, janjian jam berapapun, bawa duit sekoper, ditungguin sama Dwiki ya, bro ya. Ya. Dan ini lagi ada bazar. Bazar. Apa sih istilahnya nih, maksudnya bazar tuh lagi promo atau apa, brother? Ya, kalau ini sih kita bazar, kita bikin pameran mobil aja sebenarnya. Okay. Di sini lagi lebih banyak mobil daripada biasanya. Aha. Pastinya ada promo-promo menarik juga kalau misalkan SPK pas lagi bazar. Oke. Okay. Nah, setahun ini bazar kita nggak cuma sekali aja kok. Mm-hmm. Bisa beberapa kali juga bazar. Nah, promo yang menarik buat bazar kali ini, kita bisa kasih free voucher e-money 1,5 juta. Okay. Kita bisa kasih voucher MAP 2,5 juta sama free coating dari kita. Jadi itu bukan cuma dipoles. Cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Okay. Pokoknya asal pembelian unit di sini, kita kasih voucher itu. Oke, berarti belinya cash, kredit, tukar tambah pun dapetin voucher itu? Dapat. Dapat ya? Dapat. Oke, nah nanti ketentuan dan syaratnya seperti apa, langsung telepon Dwiki. Dan kalau kalian lagi cari BMW apa, jangan skip-skip. Karena ini semua varian rasa-rasanya ada ya, bro ya? Rasanya ada. Pasti. Dari yang sedan sampai yang SUV, dari yang warna hitam, putih, sampai yang warna-warni, semuanya ada. Nah, penasaran dari harga berapa sih, brother, startnya? Kalau dari harga kita start di 500 jutaan ada. Oke. Okay. Sampai yang paling mahal di sini sekarang di 3M, i7. 3M ya? 3M. Oke, okay, kita langsung cek satu persatu aja yuk, biar nggak terlalu lama. Dan ini kita totalitas banget ya. Kita bikin video, tapi ini gerimis sih jatuh ya. Cuman untuk menjaga kesehatan, kita pakai payung ya, bro. Pake ya? Pakai payung. Oke, okay, yang penting mobilnya kalian bisa lihat dengan nyata di video ataupun di nggak video. Nanti kalian bisa datang ke sini buat lihat fisik mobilnya ya, bro ya. Siap. Langsung yang pertama, brother, ini BMW seri apa, brother? Ini BMW i5. Ini Aha. baru aja launching sebenarnya mobilnya, tapi udah ada second-nya. Okay. Ini tahun NIK 2024. Jadi NIK-nya 2024. Okay. Harga 2M50. 2M50 juta. 2M 50 juta. Ya. Oke, okay. Itu harga cash, harga kredit. Nah, kalau di kita cash kredit sama pokoknya. Nah, kalau misalkan ada yang mau beli kredit sama kita, kita bisa kasih rate seperti bunga mobil baru. Dijamin satu Indonesia Raya paling murah kita pasti. Oke, itu jaminannya ya? Jaminan. Oke, jadi jaminan kalau beli di BMW Astra Yuskar Sunter ini, beli mobil bekas,
tapi red bunganya pakai bunga mobil baru. Jadi kita kasih gambaran aja, kalau misalnya bunga mobil baru itu 3%, kecenderungan biasanya mobil bekas itu bunganya 2 kali lipatnya, ya, ya bro ya. Benar. Tapi di BMW Astra Yuskar ini menggaransi kalian bahwa beli mobil bekas di sini dapetin harga mobil bekas tapi red bunganya pakai bunga mobil baru, ya bro ya. Betul. Jadi rasa-rasanya kalian dapat 2 benefit, karena pertama bunganya sama dengan bunga mobil baru dan harganya udah harga mobil bekas. Mobil gitu bekas. Brother ya. Benar. Oke, ini tangan pertama dari baru, perorangan berarti ya. Oke, kalau ini belum ada STNK-nya. Masih jadi kosongan. Masih kosongan. Nah, okay. Kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu beli mobil ini, pokoknya langsung nama bapak, nama ibu, free on the road Jakarta. Oh, free on the road Jakarta. Free on the road Jakarta. Berarti odonya sekarang kondisinya berapa? Kurang lebih aja? Kurang lebih sekarang seribuan kilometer. Pokoknya harga segini udah terima all in, beres. Free surat jalan 1 bulan, semuanya udah terima beres. Udah terima beres? Terima pokoknya beres. Udah siap jalan aja ya? Siap jalan. Oke, dengan bayar 2M50 juta, udah tinggal ngaspal aja ya? Tinggal ngaspal. Oke, nanti kalau teman-teman misalnya mau pembelian cash, mau pembelian kredit, atau seandainya mau tukar tambah dengan mobil lama apapun, atau dengan mobil BMW lama kalian, nanti bisa dibantu sama Bro Dwiki ya bro ya? Bisa. Yang jelas semuanya dibikin fleksibel, karena fleksibel. Astra selalu memberikan garansi terbaik untuk purna jualnya ya bro ya? Betul. Oke, BMW Astra Yuskar. Kita geser yang kedua bro. Siap. Yang ini kita ada mobil kedua lagi. Yang ini wagon-wagon ya? Iya, ini 320i Touring. Mobilnya jarang banget ini, tahun 2020. Oke. Kalau dilihat ini 320 Touringnya, dia masih ada sunroofnya. Kalau yang baru dia sekarang 330, itu udah nggak ada sunroofnya lagi. Oke. Harganya juga oke banget ini. Di tadi, berapa ini? Ini harga 1,2M. 1,2M nego. Nanti kalau buat pajak segala macam kita nego. Nego lagi deh. Nego lagi ya? Iya. Oke, jadi kalau salah pajak atau masalah apapun, nanti semuanya masih bisa dinegosiasiin. Yang penting mobil-mobil di sini dijamin nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer semuanya asli, legalitas semuanya aman, dan bahkan beberapa mobil masih ada garansi resminya ya, Bro ya? Masih ada garansi resminya. Oke, dan kalau pembelian DBW Astra Yuskart, buat pengetahuan teman-teman, ini di cover dengan Astra World selama berapa tahun? Di cover Astra World 1 tahun. Oke. Jadi dari kita kalau misalkan kita amit-amit mobilnya sampai mati di jalan atau mogok, itu kita bisa dijemput pakai Astra World, towing. Itu free, nggak ada biayanya. Nggak ada biaya? Nggak ada biayanya. Di cover selama setahun? Di cover selama 1 tahun. Tapi kalau orang mau perpanjang, nanti tinggal pembayaran aja ya? Iya, bisa. Kalau misalkan mau diperpanjang, bisa. Nanti kita bantu juga. Pokoknya semuanya kita bantu deh. Oke, pokoknya semuanya dibantu. Dan hampir semua mobil di sini terima dalam keadaan orisinil ya, bro ya? Orisinil dan pastinya siap pakai kalau di kita. Siap pakai ya? Siap pakai. Oke, yang ini udah pasti no PR, yang ini udah no PR, yang ini 1,2M. Masih boleh nego tuh ya? Masih boleh nego. Oke. Ini kalau pernah kirim paling jauh kemana sih bro kalau orang luar beli? Kalau kita sih emang kita udah sering banget juga kirim ke daerah. Oke. Mau daerah yang di situ ada dealer BMW resminya ataupun nggak ada, semuanya bisa. Kalau misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang pengen beli ke daerah yang nggak ada dealer resminya, bisa banget kontak aku. Nah, nanti kalau misalkan mau servis, kita bisa banget pakai jasa storing. Jadi nggak mesti khawatir juga kalau misalkan nggak ada dealer resminya di situ. Kita pernah kirim ke Padang, kita pernah kirim ke Kalimantan, Sumatera, pokoknya itu banyak kok. Kita udah bisa semua. Oke, jadi semua area cover ya? Cover. Oke, jadi semua area cover. Nanti kalau biaya pengiriman dan lain-lainnya, nanti tinggal telepon Dwiki. Di sini nomornya. Kita konfirmasi lagi, sekali lagi nomornya di 08 0812 8220 5633. Oke, jadi nomor telepon yang kita masukin adalah nomor telepon resmi dari Dwiki, dan ini adalah bagian marketing dari BMW Astra Yuskar ya bro ya. Betul. Kita geser ke sebelah yang warna merah-merah menyala abangku, kalau kata istilah anak-anak sekarang ya kan. Kalau mau pakai yang racing-racing, pakainya warna merah nih. Warna merah. BMW apa brother? Ini 320i tahun 2020. Oke. Spesial banget ini warnanya, cuma ada satu unit di kita, warna Melbourne Red namanya. Melbourne Red? Melbourne Red. Oke. Ini harga 695 juta. Oke, ini jadi paling murah di antara tiga tadi ya? Iya, Di antara tiga tadi. Odonya berapa dia? Oke. Biar ini lebih valid infonya. Ini kilometer 16.000, baru 16.000. Oke, rata-rata memang pemakaian mobil-mobil BMW itu biasanya orang memang bukan pakai buat daily ya bro ya. Benar. Biasanya cuma weekend aja ya bro ya. Betul. Dan ini kilometernya masih seger banget, baru 16.000 dengan harga 695 juta. Nego lagi ya? Nego pastinya. Oke, nego cash lagi, warnanya sama. Seger, mobilnya juga seger banget, abis kena hujan lagi. Salawatin dulu lah, biar punya ya bro ya. Oke, geser lagi brother, kalau yang hitam-hitam ini apa nih brother? Nah ini, kalau tadi varian 320, yang ini varian 330-nya.
330. 330-nya. Tahun? Tahunnya sama 2020 juga. Oke. Okay. Odonya? Odometer ini baru 20 ribuan, 28 ribu. 28 ribu. 28 ribu. Mobilnya warna hitam, seger. Wow. Dibanderolnya berapa kalau ini? Yang ini 759 juta. Ini murah banget kalau dari market kita lihat harganya. Kalau di market kondisi. Berapa mainnya? Kalau di market kita boleh cek, kebanyakan masih buka di 800-an sih. Oke, ini main 700-an? 759 juta masih bisa nego. Langsung okay. aja WA, hubungin, mau telepon langsung bisa. Oke, okay, siapa cepat dia dapat ya? Iya, siapa cepat dia dapat. Tapi teman-teman, karena memang BMW Astra Yuskar ini kan mainnya main spesialisnya mobil BMW. Jadi kalau teman-teman misalnya nonton video ini mungkin sebulan, dua bulan berikutnya ketemu di YouTube ataupun di TikTok, silakan konfirmasi mengenai ketersediaan stoknya, ada yang barunya apa, atau teman-teman lagi requestnya apa, nanti silakan dihubungin aja bro ya. Iya. Yang jelas, cari BMW bekas berkualitas, mampirnya ke BMW Astra Yuskar, belinya sama Dwiki ya brother. Betul. Oke, yang sebelah brother ini warna, kalau gue kan mengenalnya dengan istilah warna biru lah ya. Oke. Ini kayak payung BMW kita ya. Kayak payung BMW, ini ikonik banget warnanya. Oke, BMW jadi, apa brother? Ini warnanya, BMW 530i tahun 2018. Oke. Warnanya Mediterranean Blue. Aha. Ini harganya 695 juta. 695 juta? 695 juta. Perorangan juga? Kalau ini nanti coba cek dulu ya. Harus tapi cek dulu ya? Pokoknya surat-surat semua lengkap deh. Oke, okay, odonya? Sama pribadi, PT semuanya lengkap. Odometer ini baru... Kurang lebih? Kurang lebih masih 10 ribuan lah. 10 ribuan? Belasan ribu lah. Belasan ribu ya? Tapi disclaimer dari awal nih Dwiki. Okay. Kalau misalnya orang seandainya bawa duit cash, hari ini bayar cash, hari ini bawa mobil sama BPKB nggak? Bisa langsung bawa. Bisa diatur ya? Kalau mau pembelian cash gitu, aha, bawa uang, bisa langsung bawa. Bisa diatur tapi ya? Tapi asal jamnya aja sih. Jamnya yang penting ya? Kita kan ada administrasi. Iya, jangan siap. Tiba-tiba datang jam 12 malam. Tapi kalau office hour masih gampang lah ya? Masih office hour, kita bisa kirim mobil. Bisa pokoknya. Diatur ya? Bisa diatur. Oke, okay. Ini mobilnya mulus-mulus teman-teman. Mungkin yang nonton video ini belum ada rezeki ya buat beli BMW. Ayo, disemangatin lagi kerjanya, disemangatin lagi hidupnya biar suatu saat bisa punya BMW impian, brother ya. Ini amin. Kita mau ke bagian sini atau bagian sana? Bagian sana aja dulu. Oke, okay, kita lewat sini ya. Siap. Ini kita lewat sini, ini ada banyak banget ya. Di bagian-bagian belakang ini kita ngomonginnya khusus yang SUV ya, bro ya? SUV. Oke, okay, ini yang SUV. Ini yang pertama kita punya warna putih. Ini apa, brother, barangnya, brother? Nah, kalau ini unit X3. Oke. Okay. Dia tipe paling tingginya. Jadi kalau X3 itu ada dua tipe, aha, nah ini tipe paling tingginya. Bedanya dia ada panoramic sunroofnya. Oke. Okay. Dia tahun 2019, aha, harganya ini 729 juta, free balik nama langsung Jakarta. Oh, free balik nama langsung Jakarta? Free balik nama langsung Jakarta. Harga tersebut udah termasuk balik nama? Sudah termasuk. Oke, okay, buka berapa tadi? 729 juta, masih nego. Odonya berapa? Odonya ini kurang lebih 40 ribuan lah. 40 ribuan? Oke, 40 ribuan, mobil juga mulus. Gue dari tadi sengaja mobil semua mulus. Mobil gue pegangin sambil berdoa dalam hati. Biar punya ya. Biasanya kalau kita berdoa serius, kita kerja serius, di bawah hujan, harusnya sih suatu saat punya ya bro ya? Betul. Oke, 700 berapa tadi? 729 juta. Oke, gue masih punya 29 jutanya, tinggal nyari 700 jutanya ya bro ya? Oke, tapi teman-teman kalau punya duit berapapun, tenang, ini masih bisa dibeli secara kredit. Jadi kalau teman-teman mau DP 100, 200, 300, atau berapapun, betul, nanti minta dihitungin sama Dwiki, minta dibikinin simulasinya, betul, tinggal dibikin tenornya sama TDP-nya, yang penting kalian bisa punya BMW impian dari kecil, iya, ya bro ya. Oh iya, kalau misalkan di sini mau beli kredit, yes, kita bisa banget kok TDP rendah di sini. Kita start TDP itu dari 20%, aha, jadi kecil banget TDP-nya di sini. Jadi logikanya kalau mobil harga 700 juta, kalau 20% berarti mainnya 140 sampai di bawah 200 di lah ya? Di bawah 200 lah. Kurang 200, lebih ya? Kurang lebih segituan. Oke, karena gitu, biasanya ada biaya administrasi, provisi, betul, terus ada angsuran pertama, dan lain-lain ya bro ya? Betul. Tapi penasaran hitung-hitungannya kayak apa? Langsung aja ke Dwiki, nomornya ada di sini. Dan siap, ada Instagramnya juga, BMW Astra Yuskar. Ya? BMW Astra Yuskar, atau kalau misalkan mau ngecek langsung unit apa aja yang lagi ready, yes, di kita, itu bisa langsung ke IG pribadi juga. Oke, okay, apa namanya? Pre-own BMW Sunter. Oke, okay, pre-own BMW Sunter. Sunter ya? Iya. Oke, okay, nanti masukin sini ya, Gung ya. Instagram resminya, sama Instagramnya di Wiki, sama nomor teleponnya. Mantap ya, ya Gung ya? Oke, okay, kita geser lagi. Yang ini kita punya SUV, nah ini ganteng-ganteng manis. Ini hitam ya bro ya? Ini warna hitam. Oke, okay, apa nih brother? Ini X1 tahun 2022. X1 tahun 2022?
tipenya dynamic. Dia nggak ada panoramic sunroofnya. Okay. Jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang nggak pengen, biasanya tuh banyak yang bilang kalau ada sunroofnya tuh kan panas. Yes. Kalau ini anti panas-panas pokoknya. Oke, okay, anti panas-panas top ya. Anti panas-panas. Okay. Plus minus sih sama masalah selera aja. Yep. Kalau orang bilang ada sunroofnya kelihatan luxury ya bro ya. Iya. Yeah. Tapi ada yang bilang kalau ada sunroofnya jadi panas. Tapi masalahnya panas atau enggak, tetangga kalian udah punya BMW, kalian harus punya BMW juga ya bro ya. Betul. Ini berapa duit? Nah yang ini harga kita open di 649 juta. 649 juta? Dengan Odo juta. Berapa yang ini? Yang ini Odonya kurang lebih 31 ribu lah. Kurang 31 lebih. Ribuan ya? Kurang itu kurang lebih, lebih ya? Iya, tapi nanti lebih. Kalau mau make sure lagi, kalian siap. Silahkan datang ke sini. Dan kalau ini mobil hampir semuanya service record kan ya? Pasti semua unit di kita full service record di BMW resmi. Oh jadi bukan hampir tapi pasti? Pasti. Oke tuh, ya. Garansinya pasti service record. Nah cara buktiin service recordnya seperti apa? Buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali punya mobil, apalagi langsung beli mobil pertamanya BMW, kalian bawa kuncinya aja atau nggak bawa mobilnya aja, nanti cek ke sebelah, itu kelihatan historinya ya bro ya. Bener. Pernah ganti apa aja, pernah perawatan apa aja, ada semuanya ya bro ada ya. Ada semuanya. Oke, okay. Yang sebelah brother, kalau yang hitam-hitam menggoda ini lagi nih, waduh, makin hujan, makin seksi-seksi mobil BMW itu. Basah-basahnya itu Shah 2 deh bro ya. Benar. Okay, BMW apa yang ini? Nah, kalau yang tadi itu nggak ada sunroofnya, yes. Kalau buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen cari sunroofnya, aha. Tipe yang ini. Ini X1 X-Line tahunnya 2019. Oke. Okay. Tahun 2019 kita buka harganya ini 499 juta. 499 juta. Oh, ini jadi mobil dengan line up paling murah ya? Paling murah. Dari tadi yang kita bahas ya? Dari tadi yang kita bahas. Oke, okay, 499 juta nego. Nego. Tuh, berarti kalau kalian bayangin DP 20% berarti sekitar 100 juta aja. 100 jutaan. Udah bisa bawa pulang ya? Bisa bawa pulang ini. Nah, angsurannya berapa? Ingat teman-teman, pakai rate bunganya, rate bunga mobil baru. Jadi kalau teman-teman lagi berencana beli mobil BMW baru, coba bandingin dulu sama hitung-hitungannya. Sama perbandingan harganya dan kondisinya dengan BMW bekas. Kira-kira betul. Kalian hemat berapa sih? Kalau hematnya udah hemat 50 sampai 100 juta aja, mendingan ambil mobil bekas karena bergaransi juga. Benar. Gitu ya bro ya? Dibandingkan sekarang kalau misalkan kita ngelihat mobil Jepang, yes. Itu banyak banget yang harganya udah mahal-mahal. Yes, jadi betul. Boleh banget pertimbangan buat ambil BMW second sebenarnya. Oke, okay. Ini ya. Contohnya 400 jutaan. Sekarang maaf ya kita ngomong mobil, ya mobil-mobil yang SUV bongsor, ya kan? Ya. Yang baru mobil Jepang itu harga sekarang 600 800 juta tapi keamanannya masih dipertanyakan. Tapi betul. Kalau untuk BMW masalah safety nomor satu. Nomor ya satu. Bro ya. Betul. Jadi lagi pula tetangga kalian nggak tahu ini mobil tahun berapa kalau nggak lihat STNK ya bro ya. Betul. Kalau yang nggak paham mobil nggak ngerti dia. Yang penting tongkrongannya udah BMW aja tapi dirawat, jangan bocek-bacek mobilnya ya bro ya. Iya. Oke, yang sebelah brother. Yang siap. Sebelah, aduh ini enak banget mainan airnya bun. Gung, puas banget rasanya tuh. Enak banget tuh. Kayak efek daun talas gitu ya, airnya jatuhnya. Siap. Tapi tangan kita nggak bikin lecet kan ya? Nggak bikin lecet. Nggak bikin lecet ya. Ini mulus ya. Semua pokoknya udah kita detailing, kita aha. Poles semua, siap pakai mobilnya. Oke, tapi kalau misalnya nanti kalian lihat ke sini terus ternyata mobilnya masih ada yang kurang-kurang rapi, minta dirapihin lagi boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh ya, dengan semuanya senang hati ya. Semuanya by nego aja pokoknya. Oke, by nego aja. Yang ini barang apa, brother? Yang ini X1 tipenya dynamic, yes. Tahun 2022. 2022? Tahun 2022. Oke, lo lepas berapa kalau yang kayak gini? Kalau yang ini... Ini warnanya juga, okay. Warna apa sih istilahnya nih orang bilang? Ini warnanya grey. 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 Oh, berarti tetap grey ya, sama ya penyebutannya ya? Betul. Oke. Kilometernya ini yang spesial banget. Berapa? Baru 3.600. Baru 3.600? Baru 3.600. Tangan pertama juga berarti tangan ya? Tangan pertama dari baru. Oke, berapa duit lepasnya? Harga 669 juta masih nego. Oke, 669 juta? 669 juta masih nego. Oke, 669 juta masih nego. Dan teman-teman, BMW Astra Yuskar itu kan nggak banyak di Indonesia ya? Betul. Cuman ada di Surabaya, Surabaya Cilandak, di... Serpong. Kalau di untuk BMW Astra Yuskar kita ada di Cilandak Surabaya, ada ya? Malang, Sunter, sama BSD di Serpong. Cuman itu aja ya? Cuman itu aja, kita ada 4. Oke, tapi nanti kalau masalah pembelian, stok segala macam nanti bisa menyesuaikan pengiriman terdekat aja ya? Bisa. Bisa diatur itu ya? Bisa diatur. Pokoknya. Oke, bisa diatur. Kita cek yang belakang yuk, yang di belakang nggak kalah menggoda nih. Kita lewat sini aja nih, brother. Ini kita lewat sini, barang-barang yang di belakang ini lebih menggiurkan lagi. Kita dari sana ya, brother ya? Boleh, boleh. Oke, kita mulai dari sebelah sana. Ini kita punya mobil yang nggak kalah-kalah menarik tuh. Lihat, nggak kaleng-kaleng mobilnya. Kita mulai dari si sedan manis ini dulu nih. Siap. Ini kita punya sedan manis. Ini barangnya apa namanya, brother? Ini namanya 730. Ini buat bos-bos nih, boleh banget nih. Oke.
pastinya nyamannya nggak kalah, biarpun tahunnya 2017, pasti bisa dirasain. Karena kita di sini jual mobil yang kondisinya siap pakai, pastinya puas lah pasti pakainya. Oke, okay. 2017 tapi look-nya masih kayak gini ya? Look-nya masih kayak begini. Oke, okay. Odo berapa nih? Ini Odo-nya baru jalan 29 ribuan okay. kilometer. Berapa duit lepas ya? Harganya 729 juta. 729 aja. Juta? Iya. Oke, okay. Siapa tahu teman-teman ada yang baru dilantik jadi pejabat sebentar lagi ya bro ya? Betul. Terus pengen kelihatan naik mobilnya biar berasanya langsung dapat kesan mewahnya. Nah, kalian pakai BMW ini cuma 700-an, tapi kalian udah di siap bos gitu ya kan? Hormat bos gitu ya. Oke, okay. Yang sebelah brother, yang sebelah ini jauh lebih ganteng, jauh lebih gagah, jauh lebih bos banget lah. Big boss lah jatuhnya ya. Nah, kalau BMW apa brother? Yang ini seri 7 juga sama. Aha. Cuman dia versi listriknya. Ini tahun 2024, harganya 3M. 3M? 3M. Full listrik ya? Full listrik ini. Jadi dia bukan hybrid. Full listrik full ya? Full listrik. Oke, tahun 2000? 2024. Oh, baru banget dong? Baru banget. Nah, tapi ini bekas atau gimana kondisinya? Kalau misalkan baru sih harganya nggak segitu pastinya. Kondisinya used, cuman BPKB, STNK, faktur belum ada nama semuanya. Oh, jadi, gitu? Jadi 3M free on the road Jakarta. Oke, okay, 3M free on road Jakarta. Betul. Kalau nanti wilayah lain menyesuaikan berarti? Menyesuaikan aja nanti. Oke, okay, jadi nanti BBN. Tinggal dihitung selisih BBN aja ya? Betul. Oke, okay, selisih BBN, nanti tinggal ketemu hitung-hitungannya sama biaya pengiriman dan lain-lainnya, baru pakai harga tersebut. Tapi kalau 3M harga. Aja, itu pakai free on road Jakarta ya? Betul. Oke, okay, Odo-nya berapa? Ini, tapi dia masih di bawah 10.000 km, kalau nggak salah 5.000-an sih kilometer. Tapi 5.000-an ya? Mau dikirimin info detailnya, boleh banget langsung WA aja. Langsung ke 0812-8220-5633. Oke, nanti kita kirimin langsung detailsnya di WhatsApp. Mau minta paket kreditnya boleh banget juga. Karena kita lagi bazar ini sekarang. Jadi buat hitungan kreditnya pasti ada harga spesial juga. Ada harga spesial ada ya? Ada harga spesial juga. Oke, jadi semuanya dihitungin, semuanya dikirimin. Yang penting kalian telpon dulu sama Bro Dwiki ya bro. Betul. Ya. Kita geser yang sebelah brother. Siap. Yang sebelah ini barang apa nih brother? Nah, ini biru-biru menggoda nih namanya. Oke, okay, biru-biru menggoda. Ini biru aslinya ya? Aslinya biru emang. Okay. Ini unit X4 M Competition. Tahun? Tahun 2022. 2022? 2022. Oke, okay. Ini berapa duit lepas ya? Ini kita 2 miliar 150 juta. Oke, okay. Tapi ini udah tangan pertama kan? Sudah. Berarti kalau kita beli orang kedua berarti ya? Orang kedua, betul. Oke, okay. Orang kedua dengan harga? Dengan harga 2150. 2150? 2150. Oke, 2150. Dan hebatnya lagi kalau marketing-marketing Astra ini hafal produknya, hafal harganya, dan insya Allah dapetin pelayanan terbaik karena memang didesain sedemikian rupa untuk memberikan pelayanan terbaik buat customer-customer. Apalagi yang beli BMW ini orangnya bukan baru punya duit, tapi biasanya duitnya udah lama ya bro ya? Betul. Oke, jadi masalah pelayanan itu hal yang paling penting. Kita Betul. Geser lagi brother. Siap. Yang ini warnanya juga sangat-sangat menggoda nih. Yang Siap. Ini barang apa nih brother? Nah, ini yang lagi viral banget emang. Aha. Unit ini iX. iX. Nah, kalau kita cari di market ini juga jarang banget ada unitnya. Aha. Jarang banget ada, udah pada habis juga. Mm-hmm. Ini kilometer juga masih rendah banget. Berapa? Masih di bawah 10.000 km. 10.000 km? Baru tahunnya? Jalan 4.000-an km. Tahunnya? Sorry. Tahun 2023, kita jual 1725. Kalau barunya sekarang berapa? Baru itu kurang lebih di 2,4-an. 2,4-an? 2,4-an. Berarti kalau kita beli bekasnya udah hemat sekitar 700 juta. Betul. Kurang lebih seperti kurang ini lebih ya? Kurang lebih segitu. Oke, itu. Hemat 700 juta beli iX di BMW Astra Yuscar. Betul ya bro Betul. Ya? Kenapa lo mau tambahin apa? Dengan kondisi ini mobil juga belum ada nama, jadi BPKB, STNK, faktur langsung nama. BPKB, STNK, faktur langsung atas nama. Langsung okay. atas nama. Tapi udah hemat 700 jutaan? Hemat 700 juta. Oke, okay. Itu 1,7 harga cash, harga kredit, dan ingat, pakai bunganya bunga mobil baru. Baru. Sekarang kalian bandingin iX yang ini dengan 2024, coba kalian hitung-hitungan dengan kreditnya sama kalau kali kondisi bekasnya ketemu selisih untungnya berapa sih baru ambil keputusan ya bro ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi brother. Yang langsung ini yang putih-putih menggoda ini barang apa nih brother? Ke sini aja langsung. Oh, ini udah laku. Ini udah laku. Oke, ini udah laku. Siap. Yang ini langsung dua Siap. Mobil lagi yang ada di sini ini barang apa nih brother? Ini X1 Dynamic. Aha. Nah, kalau yang tadi ada warna hitam, ini warna putihnya. Oke. Okay. Jadi kita pilihan warnanya juga ada banyak di sini. Aha. Nggak cuma hitam-hitam doang, putih-putih doang. Aha. Ada merah, ada hitam, ada putih. Banyak lah pokoknya. Ada semuanya ya? Ada semuanya. Oke, okay, jadi variannya enak ngelihatnya di sini dan Betul. Warnanya juga eye-catching semua. Warna yang kalian pilih harusnya juga ada di sini ya bro ya? Betul. Tahun berapa ini? Ini tahun 2021. Lepas berapa?
Kita buka harga di 599. 599 dengan odonya berapa? Odometernya ini kurang lebih 30 ribuan. 30 ribuan. Oke, 30 ribuan mobil luar dalam seger semua ya, Bro ya. Seger semua. Dan semuanya masih bisa negosiasi dan orang BMW biasanya memang kebanyakan pakainya warna putih kalau enggak warna hitam ya. Betul. Oke, relatif. Jadi kalau nyari warna putih udah pasti nemu BMW di sini ya, Bro ya. Betul. Oke, geser yang sebelah ya, Bro. Yang bagian terakhir nih, mobil dari BMW yang ini. Yang ini secara tahun kayak lebih tua ya. Yang ini justru dia yang paling muda di antara X1 yang lain. Oh gitu? Iya. Oh paling muda ya? Warnanya abu-abu ya? Warnanya abu-abu, warna okay. Favorit juga ini di kita. Tipenya apa, brother? Ini X1 M Sport tahun 2022. 2022? Tahun 2022. Odonya berapa? Odometernya ini kurang lebih aja. Odo 12.500. Oke. Okay. Ini harga 739 juta. Aha. Bapak dapat unit tahun 2022. Jadi dia lengkap ya. Ini ada panoramic sunroofnya. Terus banyak improvement juga dari X1 yang sebelumnya. Mm-hmm. Kalau sebelumnya X-Line, yang ini M Sport. Oke. Okay. Ya, jadi ini jangan sampai M-Sport-nya salah. M Sport-nya ya? Betul. Oke, okay. Dan tinggal pilih aja mobil yang kalian suka, mau yang SUV-nya, mau yang sedan, mau yang bensin, mau yang listrik. Kebetulan di video kali ini kita semua punya stoknya ya, Bro ya? Punya stok. Tapi kalau misalnya kalian penasaran lagi, silakan follow semua media sosial dari Preon, BMW, Sunter, Used Car ya. BMW Astra Used Car untuk okay. IG kita. Yes. Nah, untuk IG pribadi aku di Preon BMW Sunter. Oke, okay, Preon BMW Sunter ya. Yeah. Oke, okay, nanti kita masukin di sini semua dan nomor telepon Dwiki juga ada di sini. Jadi kalian silakan hubungi Dwiki 24 jam dari sekarang. Kalau kalian beli BMW di tempat-tempat lain, mungkin kalian lihat harganya kok murah banget, kok beda harganya. Teman-teman, cek dulu kondisinya, cek dulu kualitas barangnya. Dan ingat, yang jual ini resmi Astra. Jadi bicaranya bicara kualitas dan pelayanan terbaik ya, Bro ya. Betul. Ada yang mau disampaikan lagi atau udah semua, brother? Kalau yang mau disampaikan lagi, pokoknya unit yang ada di hari ini, yang kita syuting video hari ini, nggak semuanya ada. Kita ada beberapa unit juga yang masih di luar atau masih di bengkel juga, karena kita kan pasti reparasi untuk unitnya, kita rapiin lagi untuk okay. Unitnya. Nah, kalau misalkan ada unit yang dicari, boleh banget. Yang nggak ada di sini, bisa banget langsung di WhatsApp aja ke nomor saya di 0812-8220-5633. Okay. Langsung di WhatsApp aja boleh, atau mau di langsung telepon juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, okay, jadi mobil yang ada di stok video ini boleh, atau kalian lagi penasaran misalnya cari BMW seri apa, tahun berapa, kondisinya gimana, kalian WhatsApp aja Dwiki, langsung dicariin mobil BMW yang sesuai dengan budget kalian, yang sesuai dengan selera kalian, atau kalian bisa datang ke sini langsung untuk lihat-lihat mobil BMW yang available yang ada di BMW Astra Sunter Jakarta. Betul. Ya, Bro ya. Betul. Udah semua, brother? Sudah semua. Sudah semua ya? Ya. Dan nikmati semua promo-promo yang ditawarkan oleh BMW Astra Used Car Sunter dengan kondisi bazarnya. Nah, penasaran promonya apa? Telepon Dwiki, nomornya ada di sini, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bungkus BMW bekas kalian di BMW Astra Used Car Sunter Jakarta. Belinya harus sama Dwiki karena saya yang bilang orangnya sangat-sangat profesional. Karena lihat aja, lagi hujan aja bikin video tetap mau totalitas. Ya Bro ya. Yo, thank you brother ya. Thank semoga you. Sukses, yep. Semoga banyak SPK, banyak DO-nya, dan buat kalian yang nonton video ini belum ada rezeki untuk beli BMW-nya, kerja keraslah, semangatlah. Sama saya juga belum punya. Terima kasih udah menonton, sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita bilang enjoy brother ya. Yep. Enjoy.